Pendidikan adalah dasar dari kehidupan dan merupakan sebuah peta yang dapat mengarahkan menuju kemajuan negara Thailand. Universitas Chulalongkorn adalah perguruan tinggi pertama di Thailand yang dibangun pada tahun 1917 sesuai dengan arahan Yang Mulia Raja Chulalongkorn, sehingga menjadi universitas yang dengan megahnya terletak di tengah-tengah kota Bangkok. Universitas ini mencakup wilayah yang luas dan rimbun dengan pohon-pohon terembesi serta dilengkapi dengan bangunan perkuliahan yang memiliki arsitektur yang merupakan perpaduan yang indah antara gaya arsitektur klasik dan modern. Menjabat sebagai rektor Universitas Chulalongkorn kini adalah Profesor Dr. Phirom Kemondra Tenakun. Jumlah mahasiswa keseluruhan sekitar 40 ribu orang, dosen berjumlah 3 ribu orang, dan staf pendukung sekitar 5 ribu orang. Kami yakin akan potensi pendidikan kami dengan kurikulum pendidikan yang maju dan modern, seiring dengan teknologi-teknologi baru, termasuk pusat-pusat penelitian yang menjadi tempat pengembangan pengetahuan, sehingga kini kami memiliki 540 program studi di 19 buah fakultas, baik pada tingkat pendidikan strata 1, strata 2, dan strata 3, serta dilengkapi dengan 80 program studi internasional yang diakui secara luas, baik di Thailand sendiri maupun di luar negeri, sesuai dengan predikat sebagai perguruan tinggi nomor 1 di Thailand. Kini, Universitas Chulalongkorn tidak akan pernah berhenti untuk berkembang dan siap untuk menghasilkan sumber daya manusia yang akan berguna bagi masyarakat dan negara dan berperan sebagai tempat bersatunya orang-orang yang baik dan pintar demi menjadi tiang bangsa dengan penuh kebanggaan.